Oke, jumpa lagi dengan Adalakanam. Oke, kita akan bahas di sini sedikit. Ini kurang pipa 1/4 inci yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam pipa 1 inci ya. Oke, ini kita udah buat semuanya untuk ukurannya. Ini 1/4 inci ya. Ini T 1/3/4 inci ya. Ini bisa masuk dia ukurannya. 1/4 ke T 1 inci bisa masuk ke dalam, nanti dilem. Ini khusus untuk angin ya. Oke, kita buat dulu ini 1/4 inci. 1/4 inci dipotong, disesuaikan nanti. Nah, ini untuk di dalam. Oke. Terus ini kita untuk sementara kita menggambar dulu ya, biar lebih ngerti caranya. Ini ukurannya 85 ya. Ini dipotong untuk angin di dalam ya. Ini ukurannya itu 85, lebih kurang 85 cm ataupun 80 ya, lebih kurang seperti itu. Dan ini untuk jaraknya kita 70 cm ya, jangan sampai salah. Ini jarak total semuanya 120 cm. Oke, dapat kita pahami bersama ya gimana caranya. Dan yang ini tuh popor ya, di belakang itu sekitar 30 cm ya. Oke, yang perlu dilihat lagi yaitu ini kayu nih ya. Ini di dalamnya bisa kita buat untuk penutup. Ini kran elbow ya, 3/4 untuk dipotong disesuaikan. Ini kran dispenser, apa namanya, pipa elbow 3/4 inci harus dipotong. Ini kran dispenser untuk selang di sini dimasukkan ke dalam aluminium nanti ya, di dalam. Dan ini T, ini penutupnya 3/4 ya, tutupnya, shotnya ataupun tutupnya ini ditutup biar angin tidak keluar dari sini. Ditutup dia 3/4 inci ya, dia langsung masuk ataupun dihaluskan sedikit, dilem jangan lupa biar lebih kuat. Oke, di sini udah tabungnya sudah bisa ya, tabung anginnya. Nah, ini T 1 inci ke 3/4. Oke, ini kita gambar silangnya di sini. Silangnya disesuaikan dengan kran dispenser yang terkait ke atas ya. Dan di sini kita gunakan aluminium ukuran 9 mm. Ini ukuran di dalamnya ya, di dalamnya aluminium ukuran 9 mm. Oke, dan ini 12 cm ya. Untuk sisi samping 3 cm. Oke, biar lebih jelas. Ini biar nanti kan ada, pasti ada yang bertanya gimana caranya ya. Oke, ini untuk gagangnya ukuran pipa 1/4 inci ya. Disesuaikan merengnya, ini 1/4 inci. Oke. Ini kurang pas dia, biar lebih enak kita pegang, gagah gitu ya, bisa kita memegangnya. Ini udah selesai. Dan yang ini 1/2 inci ya pipanya, untuk memperindah 1/2 inci. Ini kita harus kotakkan nanti, apa, dipakai apa, heater. Dan ini kayu ya, ataupun mau mengolah lain bisa, ini untuk taruh teropong ataupun yang lain sebagainya dan bentuknya lebih indah ya. Ini kayu ataupun apa, nanti dia sesuaikan bentuk di atas. Dan ini jangan lupa di lubang 8 lubang ya, kurang kecil ataupun 9 mm bisa di lubang dipanasin ya, ataupun cara tersendiri ataupun di bor ataupun gimana, yang penting bentuknya seperti ini. Ini sudah jelas semuanya untuk kita pahami ya. Ini untuk angin di belakang sudah tertutup ya, karena kita ini harus pakai pompa nih. Ini nanti kita olah untuk pompa di sini, pompa angin.
apakah model yang 20 ataupun yang 50, nanti disesuaikan harga ataupun bentuknya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya dari Under 86.